kalau gue. Perasaan tadi nyebutinnya udah jelas kok. Sobat kampus, kalian pernah gak sih ngalamin hal seperti ini juga? Terutama buat kalian para penggemar kopi. Pasti pernah dong ngalamin kesalahan penulisan nama? Penggemar kopi akhirnya menganggap bahwa ini merupakan fenomena lucu-lucuan aja. Tetapi ternyata ada teori yang mengatakan bahwa kesalahan penulisan nama ini karena kesengajaan. Jadi, ada kelompok kreatif di Amerika Serikat yang melakukan riset kecil-kecilan mengenai mengapa barista sering sekali salah menulis nama. Mereka mengirim seorang bernama Molly ke 5 gerai coffee shop yang berbeda. Dan Molly ini kan nama yang cukup umum ya di sana. Siapa sih yang nggak tahu nama Molly? Nah, hasilnya dari 5 coffee shop tersebut didapati bahwa hanya 2 coffee shop yang menulis nama Molly dengan benar. Yang lainnya menulis dengan Molly, Molly, dan bahkan Mumi. Padahal penyebutan dari Molly ke Mumi saja sudah sangat jauh. Dan akhirnya mereka berasumsi bagaimana jika penulisan nama di cup coffee bukan merupakan kesalahan, namun unsur kesengajaan. Jadi, pada saat customer mendapatkan cup coffee-nya dengan nama yang salah, mereka akan menganggap itu sebagai sesuatu yang unik dan lucu. Namun, tidak sedikit juga yang merasa kesal dan bete akan hal tersebut. Kemudian, mereka akan mengunggahnya di sosial media mereka seperti Instagram dan Twitter, dan otomatis para followers akan melihat postingan mereka tersebut. Nah, hal ini secara tidak langsung dapat membuat pihak coffee shop diuntungkan karena mendapat promosi gratis dari customer-customernya. Kebayang nggak sih kesalahan penulisan nama dapat membuat coffee shop menjadi lebih eksis dan dikenal di sosial media? Nah, kalian di sini pernah ngalamin hal serupa nggak teman-teman? Kalau pernah, komen dong di bawah tika nama kalian tipe jadi apa? Tapi ada juga nih pernyataan dari salah satu barista di coffee shop. Kalau kesalahan penulisan nama itu karena nama customernya memiliki ejaan yang banyak. Misalkan nama customernya itu Caitlin, tapi si barista menuliskan di cup Caitlin atau Caitlin. Atau bisa juga karena keadaan coffee shop yang sedang ramai sehingga tidak memungkinkan barista mendengar ada ejaan. Nah, sobat kampus sudah tahu kan alasan kenapa terkadang coffee shop melakukan kesalahan dalam penulisan nama? Di antaranya untuk promosi gratis di sosial media dan juga karena kesalahan komunikasi saja. Jangan lupa saksikan Daily Twisted jam 7 malam setiap hari Kamis di YouTube channel Untirta TV.